Gimana bro? Udah lu bayar belum kopinya? Udah kok, tenang aja. Oh, baguslah kalau gitu. Terus gimana nih? Kamu mau langsung pulang atau gimana bro? Bosen gue di rumah terus. Pengen jalan-jalan gue. Oh, ya udah yuk. Kita pergi ke taman aja kalau gitu. Ayolah. Lu masih bawa uang enggak? Masih kok. Ada di dompet nih 10.000. Aduh. 10.000. Itu mah buat bayar tiket masuk aja. Kurang kita, bro. Emang tiket masuk ke taman berapaan, bro? 6.000, bro, per orangnya. Aduh, gimana dong nih? Tadi kembaliannya gue kasih ke mbak kasirnya. No. Berapaan emang, bro, lu kasih mbaknya? Gue kasih 20.000. Harga kopinya 16.000. Kembaliannya 4.000. Wah, lumayan tuh, bro. Buat nambah harga tiket masuk sama buat beli es nyot nanti di taman. Tapi gimana, bro? Kembaliannya nggak gue ambil tadi. Ya udah, lu masuk sana, ambil kembaliannya. Ah, malu gue, bro. Lu aja sana yang masuk ambil. Hah? Apa lu kata? Kamu yang bayar, aku yang disuruh ambil kembaliannya. Terus gimana dong? Kamulah yang masuk, bro. Kamu yang punya duit. Apa kamu mau kita nggak jadi ke taman gara-gara uang 2.000? Ya udah, gue ambil kembaliannya dulu. Lu tunggu di sini ya. Pelan-pelan bawanya, Pak. Jangan ngebut-ngebut dan ugal-ugalan, Pak. Tenang aja, Siti. Jangan takut. Gini-gini dulu kan bapak nih joki. Bapak nih payah, joki kampung aja berlagu. Walaupun bapak ini joki, kalau udah namanya jatuh ya jatuh juga, Pak. Yah, kalau soal ngebut-ngebut gini, kamu gak usah khawatir, Siti. Serahkan semuanya kepada bapak, si joki kampung. Mbak, sebelumnya gue minta maaf. Duit gue tadi sisanya berapa ya? Oh iya, tadi duit emas sisanya 3.400 ya. Waduh, bisa nggak gue minta kembali? Soalnya gue kehabisan duit nih untuk parkir. Bisa kan? Kok gitu? Kan tadi udah dikasih ke saya kembaliannya. Soalnya cuma itu aja duit gue, mbak. Mbaknya cantik deh. Oh, come on. Ah, emang dasar kiri kamu, Mas. Bisa aja kamu ngerayu. Oke, nih. Kembalikan. Lain kali bawa duit yang banyak. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Bro, kamu lihat nggak tadi si Siti sama Pak Amir duduk di taman? Iya, bro. Tadi gue lihat.
Mau benar-benar cantik ke Siti. Ya udah, Bro. Kita cari tempat duduk dulu, ayo. Nanti kita bahas Siti di sana. Siti, Siti. Memang benar-benar cantik dia. Dia emang gue banget. Iya, Bro. Si Siti emang cantik. Makanya gue sampai naksir sama dia. Bro, dari tadi kita asik ngobrolin si Siti terus ya. Lu gak pengen apa denger puisi buatan gue gitu? Ya juga sih, Bro. Mending lu bacain gue puisi. Biar besok lu gak grogi baca puisinya di depan si Siti. Iya udah, gue bacain lu puisi. Tapi lu jangan nyontek ya. Ya elah, Bro, Bro. Udah kenal gue berapa lama sih? Gak ada sejarahnya gue nyontek. Tapi lu juga janji ya. Nanti habis gue bacain puisi, lu bacain gue pantun gombalan lu. Siap. Santai aja. Siti, kau bukan bidadari yang turun dari surga. Namun, kau adalah wanita yang selalu aku dambah. Kau juga tas cantik putri raja yang selalu memakai mahkota di kepala. Namun kau mampu membuat aku jatuh cinta hingga aku tak bisa malingkan pandangan mata dari kecantikan Siti, orang yang selalu aku puja. Wah, gila lu, Bro. Kena telak nih gue kayaknya. Puisi lu bagus banget. Ah, lu. Lu muji apa ngeledek nih? Enggak kok, Bro. Puisi lu emang bagus. Tapi pandang gue gak ada lawannya, Bro. Siti, gimana perasaanmu Bapak bawa ke taman ini? Ya senang banget diajak ke sini, Pak. Soalnya di sini tenang, damai, rasanya gimana gitu. Wow. Oh iya? Lain kali Bapak ajak kamu lagi ke taman ini kalau kamu suka. Iya, Pak. Tapi masa ke taman ini aja? Pergilah ke tempat lain kalau keseringan kesini, Siti bosan juga, Pak. Ya udah, besok-besok Bapak bawa kamu jalan-jalan ke gurun. Biar kepanasan kamu. Tahu rasa nanti. No! Ya kalau emang Bapak tega sama Siti, gak apa-apa jangan ke gurun. Ke hutan aja Siti mau perginya. Ya udah. Sekarang kita pulang dulu. Soalnya hari sudah mulai gelap ini. Yuk. Oke lah kalau begitu, hayu, Pak. Ah, lu bisa aja. Seberapa bagus sih pantun buatan lu. Beneran, Bro. Makanya dari dulu gue sering gonta-ganti pacar. Beda sih sama lu, Bro. Jago buat puisi tapi lu gak pernah punya pacar. Dasar jomblo karatan. Wah, sialan lu, Bro. Gini-gini gue kan jomblo terhormat. Gue mah bukannya jomblo gak laku, Bro. Cuman belum ada aja cewek yang beruntung dapetin gue. Jomblo terhormat. Kayak tiang bendera aja lu, Bro. Banyak yang hormatin. Itu juga hormatnya sama benderanya, Bro. Bukan sama tiangnya. Wah, sialan lu, Bro. Dari tadi ngeledek terus. Udah, sekarang lu bacain gue gombalan lu. Gue pengen denger kayak gimana sih gombalannya si Raja Gombal. Makan ketupat di warung Pak Ramli. Jangan lupa dikasih lauk ikan teri
laporan selengkapnya langsung bersama rekan setugas saya di TKP. Bersama saya, Ander. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jumpa lagi next episode.